Inilah surat Rasul Yohanes yang pertama, pasal 4. Saudara-saudaraku yang terkasih, banyak guru palsu di dunia ini sekarang. Jadi, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu untuk mengetahui apakah berasal dari Allah. Aku mengatakan itu sebab banyak nabi palsu yang telah muncul di seluruh dunia. Dengan inilah kamu dapat mengenal roh Allah. Setiap roh mengatakan, "Aku percaya bahwa Yesus adalah Kristus yang telah datang ke bumi ini dan menjadi manusia." Roh itu berasal dari Allah. Setiap roh yang tidak mengakui Yesus dari Allah, tidak berasal dari Allah. Ia adalah antikristus. Kamu telah mendengar bahwa antikristus sedang datang dan sekarang sudah berada di dunia ini. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan guru-guru palsu itu, sebab yang satu itu, yang ada di dalam kamu, lebih besar daripada yang satu yang ada di dunia ini. Guru-guru palsu berasal dari dunia ini. Sebab itu, mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia ini mendengarkannya. Tetapi kita berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kita. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kita. Dengan demikian, kita mengenal roh yang benar dan roh yang palsu. Kasih berasal dari Allah. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi menjadi anak Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dan inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia ini, supaya kita hidup melalui anaknya. Kasih yang benar adalah kasih Allah terhadap kita, bukan kasih kita terhadap Allah. Allah telah mengutus anaknya menjadi jalan pengampunan dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih, demikian besar kasih Allah terhadap kita, maka kita juga harus saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi jika kita saling mengasihi, maka Allah tinggal di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Kita tahu bahwa kita hidup di dalam Allah, dan Allah di dalam kita. Kita mengetahuinya sebab Allah telah mengaruniakan roh-Nya kepada kita. Kami telah melihat bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Itulah yang kami beritakan kepada orang sekarang. Barang siapa mengatakan, "Aku percaya bahwa Yesus adalah anak Allah," maka Allah ada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Jadi, kita mengenal kasih yang ada pada Allah untuk kita. Dan kita percaya pada kasih itu. Allah adalah kasih, dan barang siapa tinggal dalam kasih, ia tinggal dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Jika kasih Allah telah sempurna di dalam kita, kita tidak takut pada hari penghakiman Allah terhadap kita, karena di dunia ini kita sama seperti Kristus. Di mana ada kasih, di sana tidak ada ketakutan. Karena kasih Allah yang sempurna melenyapkan ketakutan.
Hukuman membuat orang takut. Jadi, kasih tidak dapat menjadi sempurna bagi orang yang takut. Kita mengasihi karena Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Jika orang mengatakan, "Aku mengasihi Allah," tetapi ia membenci saudaranya seiman, maka ia adalah pendusta. Barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, ia tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak pernah dilihatnya. Dan Allah telah memberikan perintah ini kepada kita. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya seiman.